Astagfirullahaladzim. Hendaklah seorang murid patuh terhadap nasihat-nasihat gurunya serta tunduk terhadap perintah-perintahnya. Bukan kerana takut dihukum, melainkan untuk menjalankan kewajiban dalam dirinya. Sebagai seorang murid, hendaklah kita selalu hadir setiap hari pada waktu yang ditentukan dan jangan sampai terlambat. Kecuali dengan alasan benar, hendaklah mendengarkan dan perhatikan pelajar-pelajar yang sampaikan hingga ku memahaminya. Hendaklah bersalam kepadanya, menjabat tangannya dan menghadapnya dengan wajah yang tersenyum. Engkau melakukan hal itu juga ketika bertemu di jalan dan menyapanya. Jangan lupa menjaga di rumah, terutama saat dia sakit. Jangan duduk di tempatnya atau jangan mengambil buku tanpa isinya. Dan jangan mengunjungi seseorang di depannya. Sebagai seorang murid, hendaklah selalu datang setiap hari pada waktu di depan. Dan jangan sampai terlambat. Faham sida? Tadi tu letih lapar aku ni. Pak Tuan. Okey, Wan, siraman Pak Tuan kembang atas telur lah, Kak. Nggih. Tok ni terlapar apa ni Malik bae suruh ke Pak Tuan. Ente ni dikanggu ngono Pak Tuan nyuruh ite. Tu atas gelap teh. Lak ku tengah lekak sandal Malik. Ente ni ngerumun doang turutin baik. Awah kah. Bidak tersiram ni. Ni wani selapu aneh sampai mudi. Yau keluyane. Lah turutin bi perintah Pak Tuan. Awah kah jelap kah lapar ku akan. Wah ni kan? Wah. Tiwati langsung oleh ni lapar apa ni? Tiwati. Pasir nyiram. Sampun. Ngono ni beri Pak Tuan teh. Nak berkat ngono. No. An. Turutin biang kuat dengan Pak Tuan. Ndak gerumun-gerumun tersuruh. Entah lapar kan? Baru nu tanya nih tu berkat si Pak Tuan. Nurut baik apapun de perintahan agar temau keberkahan guru. Paham inti? Nggih. Deh, jangan melupak Tuan. Yeah.
sih cara salamnya? Jadi salam bolak-balik itu sebagai bentuk penghormatan, sebagai takzim kita sama guru kita. Itu juga udah jadi bagian dari tradisi kita di pesantren. Nah, salam bolak-balik itu diutamakan banget kalau kita misalnya sama guru. Apalagi pas kita naruh telapak tangan guru di kepala kita, itu tuh bisa sebagai bentuk kita untuk mendapat restu sama mendapat ilmu yang bermanfaat juga. Oh, kalau gitu aku mau salaman ulang lagi deh. Ayo. Mana ya Ustazah? Oh, itu dia. Ustazah, saya mau salaman lagi. Kan udah tadi. Tapi saya mau bolak-balik. Oh, ya udah. Ngapain? Kan mau salaman bolak-balik. Bukan gitu caranya. Oh, maaf Ustazah, adik saya belum tahu apa-apa. Oh, ya enggak apa-apa. Ustazah turun dulu ya. Dek, bukan gitu caranya salaman bolak-balik. Tapi tuh kayak gini, nah gini kan, misalnya tangan saya dibalik kayak gini, bukan kayak gini. Oh iya maaf, kakak kan belum ngajarin tadi. Iya udah sih, salah kakak juga. Ya udah deh, yuk pulang. Pak Tuan, Pak Tuan. Lili, kita ngapain sih tadi? Tadi tuh ada baba, makanya kita harus diem sebagai hormat kita. Tapi kan kita di luar pesantren. Kita diem kayak tadi itu sebagai bentuk takzim penghormatan kita sama baba, mau di luar ataupun mau di dalam pesantren. Jadi adab kita itu diem, nunduk, bukan pelangap-pelongo kayak tadi. Oh gitu. Makasih ya kak pelajaran adabnya. Yaudah yuk lanjut jalan. Lo oleh ya sih lega. Wah nyiram itu ulang. Wah selesai nyiram. Sampun. Tunggu nih boleh pak tuan teh harap bakat penuh. Iki, awan, siram perpaduan kembang di atas. Siram. Iki, awan, siraman perpaduan. Iki, awan, siraman perpaduan kembang dekat di atas. Kita dulu. Iki, awan, siram perpaduan. Eh, siram perpaduan. Oh, ni apa tahu ini? Siraman perpaduan mesti Allah. Amun ni pelan.